Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bersama lagi dalam Moreh bersama DSSS malam ini 5/5 tahun 2020. Okey. So, malam ni kita dah malam ke berapa Ramadan ya? 11, 12. 12 eh? Malam ni 12 dah lost dah kan. Okey. Apa khabar semua? Alhamdulillah malam ni kita bersama-sama lagi dalam Moreh bersama DSSS. So keep sharing supaya lebih ramai lagi dapat bersama-sama dengan kita. Jadi sebelum meneruskan, macam biasa saya akan bacakan laporan-laporan terkini. Laporan-laporan terkini jadinya saya baca Negeri Pahang dululah. Sebab ramai orang yang akan tertunggu-tunggu untuk Negeri Pahang. Okey, pada setakat jam 6 petang tadi, alhamdulillah untuk hari keempat berturut-turut Pahang mencatatkan kosong, ya, kosong kes baru, zero kes baru. Jadi keseluruhan kes COVID-19 di Negeri Pahang masih kekal 305 kes. Yang mana Kuantan 132, Jerantut 86, Pekan 23, Bentong 16, Bera 12, Lepih 9, Temeluh 14, Maran 6, Rompin 3, Cameron Highland 2, Raub 2, kematian dicatatkan 4, discharge sembuh 259 termasuk 5 kes baru yang sembuh pada hari ini. Dan di ward masih ada 42 kes, ya, yang mana daerah-daerah hijau masih lagi 5 daerah, daerah Maran, tahniah awak Maran, Rompin, Pekan, Lepih, Cameron Highland. Dan 6 daerah kuning di Pahang ialah Kuantan, Jerantut, Bera, Bentong, Raub dan Temeluh, ya. Dan kita terus meneruskan hari ini aktiviti-aktiviti saringan kepada warga asing dan terlibat pasar burung. Ini perkembangan di Negeri Pahang. Saya nak baca pula perkembangan di seluruh negara. Saya baca perkembangan di seluruh negara. Okey. Di seluruh negara kita ada status hari ni, ya. Kita ada 30 kes baru, walau bagaimana kita ada 83 kes sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan kes hari ni 6,383, yang aktif 1,710, yang sembuh termasuk 83 kes baru yang sembuh 4,567, ataupun meningkat kepada 71.55%. Kalau semalam masih lagi dalam 70.89%, tapi hari ini 71.55%, ya. Dan terdapat satu kematian baru, mencatatkan jumlah keseluruhan kematian 106 orang di seluruh negara, ya. Dan saya ucapkan syabaslah, tahniah kepada semua frontliners kita, khususnya di Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana catatan hari ini agak melegakan kita. Kalau semalam tinggi yang baru daripada yang sembuh, tapi hari ini yang sembuh ramai lagi daripada kes baru, ya. Jadi kita harap walaupun kita sekarang ni ada sedikit kelonggaran conditional apa ni perintah kawalan pergerakan, ya. Jadi masing-masing saya harap akan terus mengekalkan apa yang telah kita bagi tahu dah berapa hari ni, dah hampir 50 hari, ya. Apa ni, kita keep apa orang kata sanitize tangan kita, basuh tangan kita, keluar rumah pakai face mask dan sebagainya, ya. Jadi alhamdulillah juga Ramadan kali ini berbeza, walaupun tak meriah dengan puasa Ramadan dan sebagainya, tetapi meriah di rumah. Hari ni anak bujang saya turun ke dapur. Jangan tak tahu, anak saya nombor 3 masak bergedil. Apa hati? Tahu bergedil. Bukan tahu bergedil, tahu berdegil. Saya nak tunjuk pun tak boleh sebab dah habis masa berbuka tadi, sapu bersih. Tapi malam ni saya moreh dengan apa tahu? Moreh dengan burnt cheesecake. Burnt cheesecake ini buatan anak dara Maran. Nama dia Balkis Azman. Ya Allah, sedap gila. Sedap. Sangat-sangat-sangat. Jadi, tak tahulah bulan puasa ni boleh turun ke naik. Saya rasa macam saya naik balik lah kot. Macam pipi dah kembang balik semula. Jadi,
Apapun, alhamdulillah ya, kita dapat menjalani puasa kita dengan baik sekali ya. Dan apa ni, ramai dah yang kita jemput bersama-sama moreh dengan saya. Kita tak boleh nak moreh ramai-ramai. PKP ni PKP. Nak moreh ramai-ramai tak boleh dah macam dulu. Nak mengetir-mengetir tak boleh dah macam dulu ya. Jadi kita moreh secara online ya. Dan malam ini tetamu saya agak istimewa juga ya. Agak istimewa tetamu saya pada malam ni. Seorang lagi anak muda. Kalau anda semua perasan lah kan, saya suka menonjolkan tokoh-tokoh muda, anak-anak muda. Hari tu anak kita yang belajar di India ya, seorang pengerusi Kelab UMNO India. Kemudian kita tunjukkan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri. Malam kemarin, di malam Menteri Keuangan 2 YB Shahar, seorang tokoh muda juga ya. Dan memang saya seronok untuk menonjolkan anak-anak muda ni kerana mereka ini adalah legasi kepimpinan yang akan kita wariskan nanti. Kita ni takkanlah siapa tua nak jadi pemimpin kan. Kerepot juga jadi pemimpin, tak nak lagi dah ya. Jadi malam ini istimewa kerana anak muda ni saya kenal, lama dah saya kenal dia. Saya kenal masa dia belajar di UiTM Rauh ya, bersama kawan-kawan dia. Saya tak tahulah kenapa apa ni, nanti kita tanya dia lah macam mana dia orang ni boleh ajak saya pergi UiTM, follow program dia kan. Dan saya tak sangka salah seorang daripada pelajar tersebut, selalu kita masih contact each other. Dan beliau ni adalah bagi saya sangat istimewa ya, kerana beliau juga adalah anak kepada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Noh Hisham. Datuk Dr. Noh Hisham ni senior saya sekolah dulu. Cik Wan nak ngaku juga kan. So kita bawakan kepada anda semua anak dia malam ni. Kita tak dapat curi, bapak dia busy, dia tak boleh kan. Jadi kita curi anak dia, kita colik anak dia malam ni moreh dengan kita. So saya nak perkenalkan, inilah dia. Kejap ya. Okay. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar Ke? Alhamdulillah baik. YB apa khabar? Alhamdulillah. Awak tengok saya maintain ke, saya makin gemuk ke, saya kurus dari dulu? YB sentiasa nampak muda. Alah awak. Boleh makan penci sikit kalau ni. Thank you, thank you Ke. Siapa masak tu? Ha? Ini ada anak kawan saya. Ah. Namanya. Anak bujang saya, dia masak tadi dah habis dah semua. Dah sapu bersih, tak boleh nak tunjuk lagi dah. Lah, anak bujang masak apa tu? Oh, dia masak tahu bergedil. Ah, ni mesti tengok kat Instagram ni, daripada Khairul Amin. Okay. Stuck lah, baby. Saya tak dapat dengar. Hello? Saya tak dapat dengar lah. Mungkin kurang. Sekejap, dia start lah baby. Hello. Hello. Sekejap. Okay, dia pecah-pecah. Okay. Okay, saya boleh dengar sikit-sikit. Dia, gambar YB hilang. Sekejap ya, kita tunggu YB Datuk Shahan Nizam untuk masuk kembali. Dan terima kasih kepada semua yang hadir untuk moreh bersama Datuk Seri Shahan Nizam. Semua boleh dengar saya? Boleh dengar suara saya ke? Okay. Okay, ha, baru dengar. Belum pula tadi. Ha. Okay. Tak apa, tak apa. Tak apa. Saja je tu iklan. Permulaan. Apa pun, terima kasih kepada semua yang masuk dalam live ni.
Ya. Semua orang nak tengok macam mana rupa anak Datuk Dr. Nisham. Terima kasih. Mungkin lagi handsome daripada bapak kot. Adalah iras Cina lagi. Ya. Okay, bila last kita jumpa ya? 2017. Ya Allah, lamanya. 2017. Ya, lama. Diraup lagi ya? Diraup, ya. Saya ingat ada dua kali ke tiga kali saya pergi orang punya program. Ya, tak tahulah kenapa you minat nak panggil makcik ni seorang datang kan? Yalah. Saya terinspirasi dengan YB masa saya jumpa YB pertama kali di seminar advokasi cyber di Universiti Islam Antarabangsa di Kuantan. Ya. Yeah. Jadi lepas tu baru saya mula contact YB untuk buat program di UiTM Raub pula. Ya. Yeah. Sekarang ni apa ni? Khair masih di UiTM ke dah belajar di tempat lain? Saya sekarang belajar di Sheffield Hallam University, United Kingdom. Baru masuk tahun kedua juga. Ya. Yeah. Dalam bidang? Dalam bidang business economics. Business economy. Kenapa tak ambil medik macam Maya? Saya tak minat kepada bidang perubatan. Daripada lepas di sekolah memang saya terus fokus kepada perniagaan. Sebab kakak saya pun dah ambil bidang perubatan, dah ada pewaris lah. Oh. So kakak buat medik. Ada lagi yang lain buat medik tak? Tak ada. Adik lah merancang yang sedang nak ambil SPM tahun ni. Jadi dia merancang untuk ambil bidang perubatan juga. Oh, okay. Kenapa saya tak minat ambil perubatan? Sebab waktu saya belajar di sekolah, saya banyak aktif dengan kegiatan co-curriculum, saya banyak menguruskan program dan sebagainya. Saya lebih minat ke arah perancangan perniagaan, so lebih kepada bidang pengurusan lah. Jadi saya tak minat ke arah sains. Tak minat sains? Betul. Ini terus ikut mak kot. Mungkin ikut mak lah. Okay. Khair, ini kita cerita personal sikit lah kan. Alright. Jadi Khair apa ni bila balik Malaysia sebelum lockdown ya. Okay, betul. Lepas tu tengok tiba-tiba ayah ni dulu busy, sekarang ni semakin busy. Tiap hari macam, so how do you feel every day orang lihat your father, orang tunggu tau your father punya dan dia dianggap sebagai idola rakyat Malaysia hari ni, sebagai hero ya. Yeah. So you as a son, sebagai anak kepada seorang hero negara, wira negara, apa perasaan Khair menghadapi saat-saat sebegini? Mestilah saya sebagai anak pun rasa bangga sebab kita tak pernah jangka pun ayah akan menjadi idola rakyat jelata lah, sampai terkenal di musim COVID-19 ni. Dan kita pun dulu tak menjangka yang COVID-19 ni akan datang, dan dialah antara insan yang dipilih untuk mengetuai barisan hadapan Kementerian Kesihatan, khususnya Kementerian Kesihatan. Jadi memanglah nampak penat dia berganda daripada sebelum ni, tapi apa yang penting, saya terharu dengan sokongan daripada rakyat yang ramai sangat memberi sokongan, ramai yang memberi kepercayaan, dan itulah sebenarnya kekuatan untuk ayah saya. Dan saya sangat terharulah, dan kami di pihak keluarga pun terharu dan sentiasa menyokong ayah. Ya, yeah. Ada kebimbangan tak? Ni bukan orang kata sesuatu yang ini, makna kita ni we are the war zone ya. Eh? Kita ni macam dalam zone perang ya. Yeah? Kita tak nampak musuh kita. Kalau dulu kita fikir musuh kita kuasa luar ya, kuasa nuklear dan sebagainya. Tiba-tiba yang macam Khair cakap tadi, kita tak jangka pun tiba-tiba musuh kita ni musuh yang tak nampak. And then tiba-tiba your father ni bukan seorang jeneral tentera ya, tidak ada latihan ketenteraan dan sebagainya. Dia yang terpaksa berdepan dengan berada di barisan paling hadapan untuk menghadapi ya. Betul. Pandangan kebimbangannya sebenarnya bila menjadi seseorang yang popular di mata khalayak ramai adalah menjadi kebimbangan bahawa ramai orang yang memerhati tindakan kita lah. Memerhati daripada segi individu dan juga memerhati daripada segi keluarga kami juga. Jadi itu apa yang kami bimbang lah jika tapi apa yang penting adalah kita terus tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk dilaksanakan. Dan apa yang penting adalah bila orang memerhati kita, kita patut menunjukkan sesuatu kebaikan supaya boleh menjadi contoh kepada orang lain. Okay, abu. Masih Khair yang saya kenal dulu.
Semangat. Semangat sungguh dapat dapat tengok Hil pada malam ni. Ramai lah tu makcik-makcik tu lah komen nak buat menantu tau Hil. Hil ada friend ke belum ni? Tak ada lah YB. YB ada calon ke? Anak saya pun semua tak ada calon. Kita semua single lah di usia muda ni. Apa, belajar dulu. Belajar dulu, betul. Belajar dulu sungguh-sungguh kan. Betul. Okay, tadi tak minat nak jadi doktor ya. Tak minat nak ikut jejak ayah, minat nak buat bisnes. So sebenarnya apa perancangan Hil dalam diri Hil lah nak jadi apa sebenarnya? Buat bisnes apa tu? So niat utama saya adalah sebenarnya memang saya memang suka untuk membantu orang, suka membuat kebaikan, suka untuk membantu orang menjadi lebih baik. Jadi saya melihat saya punya kemampuan adalah di bidang pengurusan. Jadi saya merancang untuk menjadi seseorang seorang usahawan, businessman, dan saya tak pasti lagi bisnes apa yang nak dibuka sebab saya percaya bahawa perniagaan tu bergantung kepada kenalan yang kita ada nanti untuk dibuat sebagai partner dan sebagainya. Tapi melihat kepada institusi keluarga saya, kakak saya seorang fashion designer dan dia juga sedang merancang untuk membuka perniagaan. Jadi untuk masa yang panjang saya tunggu untuk saya belajar, habiskan belajar dulu, dan bila saya ada pengalaman dan saya ada keyakinan, saya ada kenalan yang baik, barulah saya mampu untuk menguruskan perniagaan keluarga bersama kakak saya yang mana dia ada kepakaran dalam bidang fashion. Oh, yang kakak yang doktor tadi juga fashion designer? Saya ada dua kakak. Yang pertama fashion designer, yang kedua doktor. Oh, yang kedua doktor. Wah. Okay. Patutlah Kia selalu pakai macam smart je. Okay, tapi Kia kan, kadang-kadang cakap pasal perniagaan ni, kadang-kadang perniagaan tu kita akan tengok dia mengikut circumstances ya, dia mengikut keadaan. Macam sekarang ni, dalam keadaan COVID ni contohnya, tiba-tiba je perniagaan face mask meletup-letup kan? Betul. And glove, vitamin ya, vitamin C. So, semua orang nak makan vitamin C, sebelum ni tak cukup lah. Jadi dia lebih kepada orang kata keadaan semasa. Betul. Ya, keadaan semasa, not only your networking, ya. Betul. Keadaan semasa. Betul. Mungkinlah agaknya sebab ayah doktor, kakak fashion designer, lepas ni keluar fashion face mask kot. Mungkin kita boleh cadangkan. Okay, bila nyebut tu, memakai face mask ni juga adalah satu kebiasaan baru ataupun normal ya kepada masyarakat kita hari ini. Jadi bagaimana Khair memandang, Khair duduk dalam keluarga persekitaran ayah seorang doktor ya. Bagaimana Khair melihat lifestyle rakyat Malaysia pasca COVID-19 dengan untuk kita menerapkan budaya baru ataupun kebiasaan baru ini, adakah boleh kita buat dalam masyarakat kita, masyarakat Malaysia ni khususnya? Baik. Jadi macam saya cakap tadi, kita tak jangka yang COVID-19 ni akan melular secara besar dan globalnya. Jadi sememangnya ia memberi impak kepada kehidupan seharian kita juga. Yang mana kita ada kehidupan yang baru, kita perlu lebih menjaga jarak antara satu sama lain, kita kena lebih meluangkan masa di rumah, kita kena kerap mencucikan tangan, dan juga kita digalakkan untuk memakai topeng muka apabila, khususnya bila kita berada di tempat awam. Jadi inilah antara kriteria-kriteria yang perlu kita faham untuk mencegah diri kita juga daripada wabak COVID-19. Jadi bila kita sama-sama mengamalkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan ini, kita dapat menjaga komuniti kita daripada wabak coronavirus. Antara contoh yang saya agak terinspirasi adalah kita boleh melihat di negara Korea, yang mana jumlah kesnya adalah 10,793 kes pada dahululah, dan kini kadar pemulihannya adalah sebanyak 9,183 yang pulih. Jadi yang tinggal bakinya yang tinggal bakinya 1,407 sahaja daripada 10,000 sampai sekarang jadi 1,407. Dan apa yang menajubkan lagi,
South Korea tidak melaksanakan sebarang lockdown ataupun PKP MCO. Dia sekadar bergantung kepada disiplin komuniti. Sebab itulah di Malaysia kita telah pun melaksanakan PKP dan kita sudah pun melaksanakan PKP bersyarat untuk menjalankan ekonomi yang mana kebaikan untuk negara kita. Dalam masa sama kita sedang mendidik masyarakat kita untuk patuh kepada tanggungjawab sosial, untuk faham dengan kriteria-kriteria ataupun peranan mereka dalam menangani wabak coronavirus juga. Okay, rasalah kira your peer group ya, your friends, anak muda, adakah mereka bersedia bersedia untuk untuk menerima norma baru ini. Begitu juga dengan masyarakat kita keseluruhan. Orang kita ni kalau kita tengok dah biasa dah jumpa peluk arak kan, peluk cium, peluk cium kan. Lepas tu kita suka buat makan-makan ya. Tak ni bulan puasa ni saya lah tiap-tiap malam ada buka puasa. Tak cukup buka puasa ada program moreh, tak buka moreh, tak cukup moreh sahur lagi kan. Macam mana kita nak okay, cakap tadi kita nak mengubah, nak mendisiplinkan diri. Macam orang Korea mungkin tak sama dengan budaya kita kan. Jadi apa cadangan yang kira ada lah, bagaimana kita nak mengubah apa ni budaya masyarakat Malaysia. Baik, pada pandangan saya YB, sememangnya orang mana-mana pun takkan biasa sebab perkara ini belum pernah jadi lagi sebelum ni. Jadi kriteria yang ditetapkan ini adalah luar biasa sebenarnya. Bila luar daripada kebiasaan, bak kata pepatah Melayu, alah bisa tegal biasa. Jadi apa yang penting sekarang adalah pihak kerajaan telah menggalakkan, telah memberi panduan kepada rakyat untuk patuh kepada saranan-saranan yang telah ditetapkan secara spesifik, terperinci, dan juga kita sebagai rakyat perlu memahami tanggungjawab sosial dan juga perlu menyebarkan dan kebaikan dan kesedaran kepada rakyat yang lain daripada kita menyebarkan kerisauan, yang mana kalau kita sebarkan kerisauan lagilah rakyat akan risau. Tapi bila kita sebarkan kesedaran, rakyat pun akan sedar. Jadi bila kita nak menyesuaikan diri daripada dengan keadaan yang luar biasa ini, kita pun kena buat tindakan yang luar biasa juga. Macam mana tu tindakan luar biasa tu? Jadi berkenaan dengan tindakan luar biasa sekarang ni, kriteria yang ditetapkan oleh KKM terutamanya kita perlu duduk kekal di rumah. Dan itu adalah di pihak kerajaan. Kerajaan telah menyediakan prosedur dan sebagainya. Di pihak rakyat, apa yang kita boleh buat adalah walaupun kita kekal di rumah, kita masih lagi boleh menyebarkan kesedaran, kita masih lagi boleh menyebarkan kebaikan dan positiviti kepada rakyat melalui platform media yang kita ada. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram. Melalui saluran media inilah yang perlu kita gunakan, kita manfaatkan untuk menyebarkan berita-berita yang baik. Contohnya, bila kita nampak sesuatu kawasan itu, orang menjaga jarak. Berita itulah patutnya kita tonjolkan kepada rakyat yang mana patut menjadi contoh daripada kita mengambil berita-berita palsu yang mungkin tak tahu kesahihannya lagi. Ataupun daripada kita mengambil berita yang boleh impaknya merisaukan rakyat lagi. Jadi apa yang perlu kita fokus adalah daripada segi penyebaran berita yang boleh meyakinkan rakyat dengan dengan pematuhan tanggungjawab sosial. Betul. Ini duk cerita yang apa, macam semalam saya tengok viral apa ni, orang berbaris ramai-ramai dekat Kenanga Center. Kenanga Center. Rupanya semuanya tu pekerja dekat situ. Betul. Benar. Kan. Itulah kita tak boleh cepat sangat menyebarkan berita. Kita perlu kaji dulu dengan berita-berita tersebut. Tapi biasalah orang kita, dia seronok. Betul. Kalau itu memang kebiasaan. Dia baca tajuk je. Betul. Lepas tu dia baca. Dia tak baca pun di dalamnya. Betul. Kan? Tapi memang kita faham YB, yang mana manusia ni kita lebih tertarik dengan berita-berita yang sensational. Yang mana berita-berita itu hangat, kita tertarik daripada berita yang mungkin lebih baik. Apa, kita tengok sikit banyaknya komen. Wah, terima kasih kepada semua yang sudi moreh bersama. Ya Allah, ramai peminat tu punya. Masukkan buat menantu. Terima kasih semua. Okay,
feedback rakan-rakan sebaya, rakan-rakan sebaya, saya sendiri, kawan-kawan ITM dulu dan apabila berlakunya COVID ni, apa anak muda pemikiran mereka, penerimaan anak muda di negara kita ni tentang new normal tadilah. Jadi daripada rakan-rakan saya sendiri, ramai yang berfikiran positif juga, di mana bila berlakunya COVID-19 di negara kita, sememangnya ia mengubah kehidupan seharian. Jadi kita fokus kepada hikmah yang berlaku. Jadi mereka lebih banyak duduk di rumah. Bila banyak duduk dekat rumah, banyak sangat masa yang terluang. Jadi mereka tak tahu nak buat apa. Jadi di kalangan anak muda, ramai juga yang saya nampak sudah pun menggunakan platform online untuk lebih meningkatkan keyakinan diri. Mereka mereka belajar memasak, mereka belajar buat exercise, buat zumba, buat yoga. Dan juga dalam waktu Ramadan ini juga ramai yang menjadi imam untuk solat berjemaah di rumah. So itu adalah impak-impak yang bagus. Dan juga daripada sudut pendidikan juga, mereka banyak menggunakan online platform untuk terus mencari ilmu melalui saluran online. Ya, Khair jadi imam terawih ke tadi? Kita bergilir. Kadang-kadang ayah jadi, kadang-kadang adik jadi, kadang-kadang saya jadi. Untuk hari ni saya, giliran saya. Alhamdulillah. Memang makin ramai lah makcik-makcik. Khair sendiri, sewaktu PKP ni, apa yang Khair lakukan di rumah? Aktiviti yang Khair buat? Bagi bulan ni, sebenarnya bulan ni saya ada final exam di mana walaupun universiti di United Kingdom telah pun tutup, kami masih lagi ada online class dan juga online exam. Di mana bulan ni adalah bulan exam untuk pelajar-pelajar di United Kingdom. Jadi saya banyak meluangkan masa untuk mengulang kelas pelajaran. Di samping petang-petang saya juga banyak memasak, tolong-tolong mak. Dan malam solat tarawih dan juga petang kadang-kadang kalau ada masa terluang saya banyak buat riadah juga. Oh, masak telur mak tu apa your favourite masak apa? Yang paling favourite hari tu saya cuba masak untuk butter chicken, memang memang habis licin. Ya, kenapa? sebab menu tu jarang kita makan kat rumah, butter chicken. Saya tengok Instagram juga, Instagram Khairul Amin. Nampak dia buat senang, saya cuba buat, jadi. Oh, ni pun follower Khairul Amin jugalah. Anak-anak semua ikut follow apa ni. Yang tadi buat tahu bergedil. Khairul Amin lah tu. Betul. Setiap hari ada menu-menu yang menarik. Ya. Dan senang nak diikut kan. Dulu jarang orang lelaki ni kalau zaman saya, zaman mak Khair, zaman nenek ya, orang lelaki ni jarang ke dapur. Katanya plus orang perempuan ke dapur. Tapi sekarang ni macam jadi satu fenomena baru pula dalam masak. Mungkin saya rasa dah lelaki sekarang mungkin dah memahami apa kehendak wanita. Wanita nak lelaki yang mungkin pandai memimpin keluarga dan juga mungkin boleh memasak untuk isteri. Lagilah isteri suka kan? Jadi kita cuba mengubahlah kelaziman orang-orang lelaki. Hai cewa. Bagus. Aduh. Amboi ni mesti kawan. Kawan saya ni, Husam Azhari, your friend eh? Oh, itu pengarah program untuk program yang Dato' Sri datang ke UITM. Program Aspirasi Mahasiswa Raub. Itulah pengarah programnya. Yang saya berucap di depan student tu. Betul. Yang kita nyanyi ramai-ramai tu. Betul. Impaknya YB, ramai lagi ingat kenangan tu. Sampai tadi pun masa saya post yang mana saya ada live bersama YB, ramai yang ingat, oh inilah YB yang kita nyanyi lagu warisan semangat dekat UITM Raub tu. Semua masih ingat. Alhamdulillah. Khair ingat lagi tak lagu tu macam mana? Kita kena nyanyi sama-sama YB. Nanti kan kita nyanyi sama-sama. Itu memang selalu kalau saya jumpa dengan student ya, dengan pemimpin-pemimpin muda, memang saya suka menyanyikan lagu tersebut sebab bagi saya makna dia mempunyai satu orang kata kesan yang tersendiri. So kalau macam Khair kata tadi, maknanya that was 3 years ago, 2017. Dan ramai yang masih ingat, maknanya lagu tersebut juga telah memberikan
menyuntik semangat ke apa patriotisme akhir dan kawan-kawan kan. Betul. Tapi memang best kan malam tu, meremang memang mulut. Best. Saya pun tak sangka penyertaannya lebih 2,000 pelajar di UiTek Rauh yang hadir pada ketika itu. Saya ingat lagi memang ramai kan. Saya pun rasa nervous masa tu, ya Allah. Saya pun bersyukur sebab ada YB memberikan inspirasi kepada mereka untuk terus membuat kebaikan, untuk terus berkepimpinan tinggi. Ya, memang kita punya high expectation kepada you all, apa ni, Syam, Khair dan kawan-kawan. Iman, ya, saya ingat Iman. Kan, your good friend. Siapa lagi yang perempuan tu? Niza. Niza. Niza kat mana sekarang? Niza pun belajar di United Kingdom juga. Oh, di universiti? Southampton. Oh, okay. Nanti next time saya pergi tengok anak saya, saya visit you all juga. Yeah. Boleh, maybe. Dekat je kot. Anak saya kat Bristol. Yeah, dekat. Itu kat center, dekat dengan kawasan London kan. Kalau saya ke Bristol tu dalam lebih kurang 4 jam. Oh, jauh juga. Tapi okay lah. Boleh lah nanti kita pergi. Betul. Masa tu saya pula belanja Moreh. Masa tu lah. Okay, okay. InsyaAllah. Kan? Okay, Khair. Balik-balik okay. Pada cerita ni, COVID ni. Okay. Serius sikit, ya? Okay. Ni ramai yang terkesan. Okay, so dan negara kita pun kerajaan membelanjakan 2.4 bilion sehari, ya? Yeah? Sepanjang waktu COVID ni, ya? Yeah? Untuk kita bagi BPN, untuk kita bayar gaji, macam-macam benda lah kan. Dan ekonomi kita seolah-olah terhenti, ya. Yeah? Jadi kerajaan cuba untuk orang kata untuk melonggarkan sedikit supaya ekonomi negara kita dapat mula dipulihkan semula, ya. Yeah? Ada pro and cons, ya. Yeah? Ada orang yang kata, orang yang memang ada gaji tetap, dia kata tak mana, tak nak. Kita kena duduk rumah dan diam ni, tak boleh, tak boleh, tak boleh buat apa pun lagi kan. Tapi ada satu pihak lain yang berpandangan, ini pihak mereka yang memang begitu terkesan, ya, dengan ekonomi hari ini, mereka yang gaji hari kan. Macam tadi ada yang mengadu kat saya, dia menyewa kedai, apa ni, pemilik kedai memang dapat moratorium penangguhan daripada bank, tetapi mereka tetap kena bayar sewa, and then penyewa mana yang baik hati tu dia bagilah 50%, mana yang tak tu still full, perniagaan tak buat, ya. Jadi mereka inilah yang merasakan bahawa cepatlah semua ni berlalu sebab this is about dia orang punya bread and butter kan, this is about dia orang punya mata pencarian, ya. Yeah, jadi pandangan Khair lah sebagai anak muda hari ni, bagaimana untuk kita membalancekan, ya, kita nak mencari makan ni dengan untuk kita dalam masa yang sama ni kita tak nak COVID-19 ni merebak lagi. Baik. Jadi menurut kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, pada PKP fasa keempat, kita pun telah pun bersedia, kita pun telah pun mencapai objektif, di mana objektif PKP sebenarnya adalah untuk melandaikan graf COVID-19 di Malaysia. Itu yang pertama. Kedua, bila kita melihat kepada kadar jangkitan COVID ataupun lebih dikenali sebagai R0, dahulunya R0 kita adalah 3.55, di mana satu orang mungkin boleh menjangkiti 3 ke 4 orang. Tapi sekarang R0 kita adalah pada 0.7. Satu orang mungkin boleh menjangkiti seorang ataupun mungkin tak dapat menjangkiti sesiapa. Itu R0 kita. Dan kita fokus kepada faktor ketiga adalah faktor kadar kesembuhan di Malaysia. Kita telah pun mencapai kadar kesembuhan 70%, di mana lebih daripada 50%. Ini 70%. Sekarang dah 70%. Kadar kesembuhan kita. Jadi objektif melaksanakan perintah kawalan pergerakan telah pun kita capai, di mana kerajaan juga meneliti sektor ekonomi yang mana kita menghadapi kerugian yang tinggi, 63 bilion dan juga 2.4 bilion sehari. Jadi itu memang kerugian yang besar, dan duit itu adalah duit kita juga, duit rakyat, betul. Jadi sebab itulah kerajaan meneliti dua isu yang besar, iaitu isu kesihatan dan isu ekonomi.
Jadi memandangkan isu kesihatan kita telah mencapai objektif-objektifnya, jadi menjadi peluang untuk kerajaan membuka semula ekonomi bagi membantu rakyat, khususnya mereka yang bergantung kepada pendapatan harian, mungkin mereka buat perniagaan dan sebagainya. Jadi ini perintah kawalan pergerakan bersyarat adalah merupakan satu peluang untuk rakyat membuka semula perniagaan mereka, menjalankan ekonomi dan mengalirkan kewangan dalam negara. Jadi pada hemat saya sendiri, ini adalah satu peluang yang baik untuk rakyat menjana pendapatan untuk teruskan hidup mereka dalam situasi wabak pandemik COVID-19 yang belum terhenti lagi. Isu berkenaan dengan tarikh yang ditetapkan oleh kerajaan, sebenarnya bila kita melihat apabila objektif pun telah tercapai melalui KKM, kerajaan menumpukan secara teliti kepada sektor ekonomi yang mana rakyat boleh menjalankan perniagaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM, di mana kalau buka kedai makan, kita pun dah menasihatkan para peniaga untuk merekod nama-nama pelanggan, maklumat pelanggan, dan juga peraturan-peraturan secara terperinci pun memang dah ditetapkan dah. Jadi bagi saya ini adalah satu peluang yang baiklah untuk melaksanakan ekonomi dalam masa sama kita menjaga kesihatan. Apa yang penting adalah jika rakyat semua boleh memahami tanggungjawab sosial, boleh keluar jika ada kepentingan dan sentiasa membersihkan tangan menggunakan sabun dan air, dan juga menjaga jarak sosial 1 meter antara satu sama lain, dan juga digalakkan untuk memakai mask. Jika semua rakyat boleh mematuhi tanggungjawab sosial, memahami tanggungjawab sosial, kita boleh juga adapt with the new normal life, di mana sebab kita tahu, semua rakyat kena tahu yang mana COVID-19 ni tidak akan selesai sekiranya kita tak ada vaksin. Dan kita kena tahu bila kita nak mendapatkan vaksin yang diwujudkan oleh pertubuhan kesihatan sedunia, ia mengambil masa selama setahun ataupun setahun setengah. Jadi jangka masa yang sangat panjang, dan COVID ni tak akan selesai begitu saja. Sebab itulah kita perlukan vaksin. Tapi memandangkan kita tak ada lagi vaksin tu lambat lagi, apa yang penting sekarang adalah masing-masing di pihak kerajaan dan di pihak rakyat, masing-masing perlu memahami tanggungjawab masing-masing. Dan di pihak rakyat kena fahamlah tanggungjawab sosial. Itu yang paling penting. Ya, kalau rakyat buat-buat tak faham ya, jadi bila-bila pun dia takkan selesai kan. Betul. Amboi. Apa ada makcik seorang ni kata kagum dengan khair ni. Dia kata makcik kagum. Terima kasih. jadi yalah, sebab apa yang khair jelaskan tadi, mestinya khair mendapat apa ni, first information daripada ayah di rumah kan. Ya. Yeah? Jadi macam rakyat Malaysia semua tertunggu-tunggu Datuk-Datuk Hisham punya announcement. Khair sendiri setiap hari sentiasa ke mendapatkan apa orang kata perkembangan daripada ayah? Tak juga. Saya pun sebenarnya banyak menonton televisyen sebab ayah pun bila balik ayah penat. Kita fahamlah kan. Jadi apa yang penting sebagai tanggungjawab sendiri, saya perlu mengkaji sendiri, dan bila saya tak tahu sesuatu perkara, saya boleh bertanya dengan ayah. Tapi apa yang penting, saya banyak mengkaji dan banyak membaca, dan bila saya ada ilmu dan pengetahuan itu, saya boleh meyakinkan orang sekeliling saya, khususnya melalui online platform ini. Ya. Jadi maknanya tadi saya dah bercerita dan ada keyakinan dalam diri saya nampaknya bahawa Malaysia will survive. Ya. Dan bukan pada pandangan akhir, ni belajar bisnes ekonomi kan. Adakah ekonomi Malaysia ini dapat dipulihkan dalam masa yang singkat? Dalam masa yang singkat, sememangnya kita tak, itu adalah satu jawapan yang tidak meyakinkan lah sebenarnya. Sebab jika kita lihat kadar kerugian adalah, kita tahu sendiri, nilainya adalah 63 bilion. Jadi, pertama, untuk meneruskan kehidupan dalam suasana COVID-19 yang takkan terhenti mungkin dalam masa setahun lebih, jadinya kita masih lagi kena hidup. Dan di pihak Kementerian Kesihatan juga ataupun di pihak Barisan Hadapan masih lagi memerlui dana yang besar daripada kerajaan. Jadi dari mana kerajaan mahu mendapatkan dana tersebut?
adalah melalui pengaliran kewangan ataupun pembayaran cukai-cukai daripada firma dan juga pihak household, rakyat sendiri. Okey. Jadi untuk mendapatkan cukai itu mengambil masa yang agak lama, dan untuk jangka masa panjang mungkin negara kita perlu lagi berhutang dengan Bank Dunia. Okay, mereka yang terkesan tadi kan? Betul. Yang apa ni, makan gaji harian dan sebagainya. Okey. Cadangan kepada mereka. Jadi cadangan kepada mereka yang membuka perniagaan jual beli makanan lah contohnya. Jadi saya lebih mencadangkan para peniaga untuk lebih mengeluarkan produk yang banyak secara take away, tapau, daripada membuka kedai kita tunggu seorang-seorang, mengelambatkan proses di mana mereka perlu record, mereka perlu menjarakkan, bila kita jarakkan meja-meja makan, jadi sikitlah kapasiti pelanggan di kedai tersebut. Jadi apa yang penting adalah fokus kepada menu-menu yang special, istimewa, dan mungkin boleh fokus kepada tapau ataupun delivery. Dan juga kita patut menggunakan online platform juga. Tapi memang saya hatilah kan, tiap-tiap hari shopping tau. Kalau tak dulu tak shopping, tapi duduk rumah ni tiap-tiap hari pasal online. Online shopping. Online shopping. Ada kan Shopee lah dengan Lazada lah kan. Ya, betul. Dan macam-macam platform online telah pun diwujudkan. Dan saya nampak bila berlakunya pandemik COVID-19 ini banyak memberi impak untuk kita membuat perancangan masa depan lah. Khususnya pada peniaga, bila nampak keadaan berlaku sekarang, mereka juga mungkin nampak manfaat tu lebih banyak kepada platform online untuk penjanaan kewangan, penjanaan keuntungan yang lebih banyak untuk masa depan. Ya, maknanya online business ni booming lah ya lepas booming, ni. Booming, betul. Okay. Yang Khair nampak selain benda online business, bagaimana macam mana kita nak bantu petani-petani kecil kita? Macam dia orang ni tak juga kalau macam jual sayur dan sebagainya, macam mana nak hantar online? Betul. Jadi pandangan saya berkenaan dengan hal itu, penting apabila masyarakat sendiri, rakyat sendiri prihatin dengan produk tempatan daripada kita fokus kepada produk antarabangsa, produk-produk ekspor. Jadi kita perlu, dalam situasi pandemik ni, kita perlu fokus juga, kita perlu prihatin kepada produk-produk tempatan. Jadi macam contoh, ada kenalan yang bapanya petani, bapanya meniaga sayur. Jadi mungkin bila kat rumah pun kita masih memerlukan sayur. Jadi kita order sayur melalui kawan ataupun sebagainya lah. Mana komuniti setempat. Komuniti setempat. Itu yang penting. Itu yang penting. Wow. Dah macam YB juga Khair yang cakap. Terima kasih. Mungkin inspirasi daripada YB kot. So, berapa tahun dah saya praktis sebenarnya. Okay, baguslah. Kita pun seronok nak dengar pandangan-pandangan anak muda macam ni kan. Eh? Okay, pesanan kepada mereka yang belajar online pula. Betul. Berkenaan dengan pembelajaran online ni sebenarnya bukanlah menjadi kelaziman di Malaysia sebenarnya. Sebab kita lebih tertumpu kepada face-to-face learning. Tapi jika kita lihat di United Kingdom sendiri, di United Kingdom sendiri memang mengamalkan dua-dua cara pembelajaran. Pertama, memang kita boleh pergi ke kelas. Tapi jika kita tidak pergi ke kelas, kita masih lagi ada option untuk melihat recorded video daripada pensyarah yang di-upload melalui student portal. Jadi untuk di Malaysia, ini adalah satu perkembangan baru menerusi teknologi, di mana untuk jangka masa panjang mungkin akan menjadi lebih baik, yang mana pelajar-pelajar Malaysia pun boleh adapt dengan sistem teknologi untuk membelajar secara online. Tetapi pada ketika ini memang mungkin menjadi masalah, sebabnya pelajar tidak biasa, pencerah juga tidak biasa. Jadi pengamalan sistem online itu masih lagi menggunakan sistem face-to-face sebenarnya. Maksudnya daripada segi pemarkahan, kita masih lagi banyak assignment, kita masih lagi banyak homework. Bila kita masuk sistem online, kita kena ambil kehadiran dan sebagainya. So banyak lagi permasalahan yang di situ. Jadi untuk jangka masa panjang, dan inilah apa yang isu-isu boleh dibincangkan antara pihak pelajar dan juga pihak fakulti untuk meningkatkan mutu teknologi pembelajaran untuk masa depan dan masa kini juga. Patut lebih memudahkan lagi ya. Betul. Lebih fleksibel ya. Betul, saya setuju dengan perkataan fleksibel tu.
Kenapa setuju? Sebabnya bila bila situasi pandemik ni masing-masing ada masa sebabnya contoh kalau di kampus memang kita tertumpu kepada pembelajaran secara face to face. Jadi bila kita ada soalan, kita ada ketidakfahaman, kita boleh bertanya secara terus dengan pensyarah. Jadi satu subjek, bayangkan kalau satu subjek tu kita ada tiga homework. Tiga assignment. Dan bila berlangsungnya online learning ni, kita masih ada lagi satu subjek, masih ada lagi tiga homework. Tapi kita bayangkan kalau kita ada tujuh subjek, 7 kali 3 bermaksud kita ada 21 homework yang dijalankan secara online terus. Jadi pelajar ni kadang-kadang ada yang tak faham dengan assignment tu macam mana nak dilaksanakan. Lepas tu bila kita laksanakan secara online learning juga, dua-dua tak biasa dan dua-dua stres lah sebab kan banyak sangat kerja dan bila nak duduk kat rumah ada cabaran-cabaran yang lain. Mungkin mak panggil masak, mak panggil jaga anak dan sebagainya. So banyak cabaran-cabaran lain bila kita duduk kat rumah, masa kita mungkin agak terganggu dengan pembelajaran secara online bila terlalu banyak sangat kerja yang perlu dibuat. Sebab itulah penting untuk kita memahami konsep flexibility itu, di mana mungkin pelajar boleh, daripada kita, pelajar membelajar secara live macam ni, mungkin pelajar ada peluang untuk belajar secara recorded video. Tak kisah waktu bila, asalkan pelajar tetap belajar. Dan resultnya macam mana kita nak nilai adalah pada exam yang akan diadakan nanti. Oh, satu cadangan yang sangat baik. Saya kira ramai kawan-kawan kira mesti setuju ni. Mesti sokong eh. Pasal apa macam nak saya tak. Kelas pukul 10, dia asyik terlepas kelas pukul 10 pasal dia tertidur. Betul. Kita faham lah kat rumah ni banyak sangat cabaran. Betul. Cabaran apa main game korang ni? Cabaran dugaan. Itu pun satu satu nafsu peluang yang ada di rumah. Bila kita duduk kat kampus, kita tak ada game. Jadi bila kat rumah ni, kita tertarik lah. Ini satu benda yang aunty tak faham lah. Orang ialah kita dah umur dah 50 kan, 50-an. Kita boleh faham orang dia sebut ngadap game ni, apa benda yang syok sangat dengan game ni. I see. So mungkin dia tertarik dengan permainan berikut lah. Bila banyaklah impak sebenarnya bila kita main tu ada bunyi dia. Ada, kalau kita menang, kita rasa nak lagi menang. Itu pun satu benda yang kita rasa kita nak bersungguh lah untuk mendapatkan kejayaan melalui permainan online. Bila kita menang tu, kita rasa bangga, kita ada satu kejayaan, menang. So nak menang lagi, so main lagi dengan, bila ada kawan lagi lah kita rasa macam nak bekerjasama, sama-sama main. So main sepasukan. Macam kalau dulu, kita mungkin lebih bermain di luar dengan orang-orang, jiran-jiran. Tapi sekarang kita ada kemudahan online. Jadi jiran-jiran pun ada wifi, turut main online. Itulah. Mula-mula tu pelik juga dia cakap dengan siapa. Rupanya boleh cakap dengan kawan satu dunia. Betul. Aunty dulu, zaman aunty dulu kat universiti, kita main game juga tau. Main Super Mario. Oh, okay. Saya tahu. Tahu tu. Sempat. Sempat ke? Sempat kejap. Sempat Super Mario. Jadi kita banyak dah perbezaan kita punya dari generasi ke generasi. Ini dah perubahan zaman ya. Ya. Ini nak masuk cerita politik sikit. Khair punya harapan lah kepada kita tengoklah ada perubahan politik ya. Perubahan politik masa kita jumpa 2017 lain politik itu kemudian bila pilihan raya umum kerajaan dan bertukar pula lagi kerajaan ya. Jadi sebagai seorang anak muda, apa harapan Khair ya sebagai pemimpin masa depan kepada perkembangan politik negara? Apa yang diharapkan? Jadi sebenarnya bila kita melihat kepada aspek politik, sebenarnya kebanyakan rakyat dia tidak menilai kepada kita tidaklah taksub kepada mana-mana parti sangat. Kita banyak lagi mementingkan apa yang pemimpin boleh sumbangkan kepada rakyat. Itu apa yang kita nak melihat. Kita tidak mahu janji-janji palsu ataupun manifesto-manifesto yang tidak ditunaikan. Itu secara asasnya lah. Secara asas apa yang rakyat mahukan. Walaupun dan juga kita memerlukan effectiveness daripada kerajaan itu sendiri yang memahami kehendak rakyat.
yang memahami kebajikan rakyat dan juga yang ada agenda untuk kemajuan negara. Bila kita bercakap tentang kemajuan negara, tidaklah sekadar perancangan, tidaklah sekadar wawasan yang diwawarkan, tetapi kita perlu melihat bagaimana kita nak mencapai kemajuan tersebut. Apa tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan, apa tindakan-tindakan yang dirancang secara teliti oleh pihak-pihak kementerian. Itu apa yang kita nak. Tak kisah daripada parti-parti politik mana, yang penting adalah sumbangan mereka, sumbangan parti politik kepada rakyat dan juga negara. Jadi adakah Khil berpendapat makna di masa akan datang 10 tahun, 20 tahun kan lagi, tahun lagi, maknanya politik negara nanti pengundi tidak lagi memilih parti tetapi memilih calon ataupun pemimpin untuk mereka pilih? Sebab berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang, apa yang saya lihat adalah rakyat khususnya daripada golongan muda sudah pun pandai menilai sesiapa yang pemimpin yang yang membuat apa yang dijanjikan dan juga pemimpin yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Itu apa yang rakyat sudah pun menilai, dan rakyat juga telah pun wawarkan, membuka mata rakyat sendiri di online platform, social media, di Twitter, di Facebook, di Instagram, banyak isu-isu politik yang rakyat suarakan. Dan ini, suara-suara inilah yang perlu diangkat oleh pemimpin-pemimpin politik, di mana jika pemimpin politik itu mendengar suara-suara rakyat, ada cadangan dan ada plan yang terbaik untuk menyelesaikan isu ini, itulah ahli politik yang akan diundi oleh rakyat. Dan juga saya amat tertarik apabila ramai rakyat yang ingin berjasa kepada negara, ingin menyumbangkan yang terbaik. Dan memang saya saya mengharapkanlah kerajaan yang akan datang untuk melibatkan ramai lagi golongan muda untuk turut serta dalam sumbangan kepada negara. Itu apa contoh, yang penting lah. Contoh dalam bidang penyertaan orang muda. Contoh dalam bidang, bagi saya, kita melihat kepada bidang apa yang orang muda itu minat. Bidang apa yang orang muda itu banyak ilmu. Mungkin orang muda itu baru balik belajar daripada luar negara, ada ilmu tambahan. Ataupun orang muda itu banyak pencapaian di negara kita sendiri. So orang-orang muda ini yang perlu diangkat untuk menyumbangkan kepada bidang-bidang mereka kepada negara. Itu apa yang kita perlu fokuskan lah sebenarnya. Contoh macam saya sendiri, saya lebih kepada bidang ekonomi. Mungkin saya boleh menyumbangkan kepada sektor ekonomi. Jadi kalau ada orang yang pakar ataupun mempunyai semangat lebih berkenaan dengan belia dan sukan, boleh turut serta dengan belia dan sukan juga. So itu apa yang aspirasi orang muda untuk masa depan. Lain, mungkin orang muda dengan orang lama ni kan. Betul, tapi betul. Kita kena buat kata Khil tadi lah, macam kita, macam saya sekarang jadi pemimpin, kita kena tahu, kena memahami dan kena menjiwai aspirasi orang muda. Betul. Macam perbincangan kita ni, saya pun rasa selesa untuk bercakap dengan YB, rasa berselesa untuk berkongsi dengan YB. Ini apa yang rakyat nak sebenarnya. Yeah. Pemimpin yang berjiwa rakyat. Alhamdulillah. Okay, Khil, tadi ada ramai ada kawan-kawan Khil pun tadi ni nak suruh juga kita nyanyi lagu warisan tu lah, mengimbau. Allah. Saya tak pandai sangat nyanyi. Sama-sama. Tapi memang best lagu ni kan? Okay, ya. Yeah. Sekejap, saya kena tengok lirik juga ni. You try lirik ya. Lirik warisan Sudirman. Okay. Tak tidur malam orang malam ni. Tidur malam, mestilah. Ini belum lagi kita suruh Syam yang nyanyi, baru anak dia. tapi betul, ayah saya banyak pandai menyanyi. Oh iya ke? Wow. Betul, kalau dia pergi event pun memang banyak dia bolehlah menyanyi. Walaupun dia pemalu, tapi kalau pegang mic untuk menyanyi dia boleh ada confident tu. Oh, dia apa lagu favorite dia? Pelik-pelik juga, ada lagu Cina. Luar biasa lah dia punya lagu tu. Luar biasa lah lagu dia. Tapi memang nampak dia seorang yang cool, serious. So Dr. Hisham di rumah macam mana orang dia? Pendiam. Betul, memang agak pendiam lah. Tapi
saya pun banyak belajar sebenarnya, belajar melalui contoh teladan. Bila saya nampak ayah saya penat, bermaksud penat itu memang dia buat kerja, bermaksud kita daripada kerja itu kita nampak pencapaian dia macam mana. So saya banyak belajar daripada melihat. Melihat dia keluar rumah, dia masuk rumah, dia keluar rumah, masuk rumah, banyak meeting dekat rumah pun dia masih lagi bercakap dengan orang. So saya banyak, daripada kecil sampai besar, saya banyak melihat lah daripada dibimbing secara apa ni? Betul. So saya banyak melihat lah. Dia memang betul pendiam sebenarnya. Tapi untuk bercakap berkenaan dengan isu-isu serius, okay, macam berkenaan dengan isu COVID-19, mungkin dengan isu ekonomi, benda-benda yang serius mematangkan intelektual, itu dia boleh. Kalau ayah marah macam mana Akhil tahu? Dia akan diam. Sebab kita faham kalau orang sebab bila kita marah, mungkin ada perkataan yang kita nak sampaikan tu mungkin tersilap ataupun tak seperti apa yang sepatutnya. Jadi bila dah tenang dah amarah tu, mungkin itulah waktunya untuk kita bercakap ataupun selesaikan masalah. Bila dah tenang. Akhir ayah ni adalah boleh akhir anggap sebagai seorang kawan ke macam mana? You dengan your relationship? Lebih kepada kalau macam group assignment, macam ni kita kata kawan yang ke arah kejayaan lah. Kita banyak berbincang, yang banyak merancang tentang masa depan yang lebih bagus. Ya. Yeah. Mana lebih rapat, dengan mak atau dengan ayah? Dengan mak. Okay, jumpa dah lirik? Ada. Okay, jumpa. Saya nyanyi first part, lepas tu Khil nyanyi second part. Sampai situ je kan? Lepas tu kita sambung lah. Oh wow, panjang. Kawan-kawan UITM belum semua menunggu ni. Saya tak pandai sangat menyanyi, pantun saya reti. Memang patutlah ada suruh kawan pantun dia. Nanti ending nanti kena pantun. Ending pantun, boleh. Okay, kita nyanyi ni. Pasal ni permintaan kawan-kawan kan? Okay. Mengimbau kembali. Program apa nama? Asmara ya? Aspirasi Mahasiswa Raub, Asmara. Asmara. Okay, saya nyanyi, saya start ya. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Wah, okay, bolehlah tu. Ustaz duduk gelak tu. Kau main lagi dia gelak. Lepas ni kena bahan ni.
Okey, kita dah hujung rancangan, nak bagi peluang. Dah ada hujung tadi, dah sejam kita borak ni, sudah tak sedar kan. Jadi Haji nak bagi Khair pantun, lepas tu apa kata-kata akhir, pesanan Khair kepada peminat-peminat Khair, terutama makcik-makcik nak buat menantu tu. Baik, ada satu pantun yang saya terinspirasi dengan temanya adalah berkenaan dengan kita membuat kebaikan. Temanya adalah kebaikan. Dengarkan. Meredah onar ke Gunung Daik, di malam sepi teruna merenung, hati tertaut dek bintang kemilau. Waduh. Kalau benar benih yang baik, jatuh ke bumi menjadi gunung, gugur ke laut bertukar pulau. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik insan adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jadikan bulan Ramadan ini bulan yang menambahkan kebaikan kita, bulan yang menambahkan ibadat kita, dan juga melalui pandemik COVID-19 ini kita perlu memahami lagi tanggungjawab sosial. Kurangkan menyebarkan berita palsu, berita tidak sahih ataupun menyebarkan kerisauan kepada masyarakat. Apa yang penting adalah kita boleh menyebarkan kesedaran berkenaan dengan tanggungjawab sosial kepada rakyat. Itu apa yang penting. Kerjasama antara kerajaan dan rakyat perlu diutamakan untuk menangani wabak COVID-19. Dan YB, saya nak cerita satu lagi, saya nak baca satu lagi pantun berkenaan dengan COVID. Boleh. Okey. COVID melanda, satukan umah, sehabis daya kumpul kekuatan. Ramadan tiba, bawa rahmah, bulan mulia penuh keberkatan. Pandai je pantun. Dulu memang saya aktif pantun waktu sekolah. Padanlah kaki pantun. Sebelum akhir, geng UITM tanya, ingat lagi tak lagu UITM? Ingat. Mesti. Saya bangga menjadi alumni produk UITM. Baru ni saya pergi UITM jengka. So, saya pun ingat lagi dengan Khair. Terima kasih. Semua. Terima kasih kepada semua. Saya pun rindu. UITM memang dekat di hati saya. Ya. Nyanyi lagu UITM. Ni diorang ni. Geng-geng UITM. macam-macam lah diorang ni. Panjang tu. Nyanyi lah sikit. Dia nak tahu ingat ke tak ingat. Wujudmu di sini, di tanah anak merdeka, bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya. Situ je lah. Orang UITM bangga dengan Khair pada malam ni, ya. Dan bangga dengan rakyat UITM, warga UITM. Aunty pun rasa bangga dengan Khair. Anak muda yang ada wawasan, yang berpandangan jauh, Aunty doakan Khair akan terus maju jaya, insyaAllah, ya. Bertemu nanti jadi YB satu hari nanti. InsyaAllah. Okay, salam dengan ayah, ya. Baik, baik. Bagi tahu dia, kami semua merasa bangga dan rasa terhutang budi dengan beliau, ya, dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan bagi pihak rakyat Malaysia lah keseluruhannya kepada Datuk Dr. Nur Hisham. Dan bagi tahu juga dengan dia, dia kena bangga kerana dia mempunyai seorang anak yang sangat baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak YB kerana belanja murih pada malam ini, dan ramai sangat pelanggan-pelanggan, ramai sangat yang turut serta murih kita pada malam ini. Saya pun sangat terharu dengan semua. Dan inilah rakyat-rakyat yang prihatin kepada negara sebenarnya. Tapi yang penting, ingat tanggungjawab sosial kita bersama. Okey, terima kasih Khair. Nanti kita jumpa lagi. Baik, ya? InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itulah dia. Ha, kan? Ha, seronok. Sejam kita borak dengan anak muda. Anak bujang kepada Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau setiap hari kita tengok Datuk Dr. Hisham memberikan PC laporan COVID-19 di TV. Jadi malam ni bersama-sama dengan anak bujang dia, ya. Anak bujang dia walaupun baru tahun 2 menuntut dalam jurusan perniagaan di University of Sheffield, United Kingdom. Tapi kita dengar tadi seorang yang memberi pandangan, wawasan yang sangat bagus, ya, sebagai anak, seorang anak yang berumur seperti beliau, ya.
Jadi itulah dia orang kata, itu yang macam pantun dia tadi ya, benih yang baik tu jatuh ke laut menjadi pulau kan. Jadi kita ucapkan syabas tahniah kepada Datuk Dr. Nur Hisham dan Datin kerana berjaya mendidik anak-anak yang berjaya ya, dan begitu bagus sekali ya. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ni. Terima kasih kepada Amirul Farid, Afifi, Ambo Afifi, apa khabar Afifi? Abang Umar, Datuk Umar, okay, salam pada Tun Khalil, Abang Umar, Datuk Mesran, ramai alumni UITM, oh termasuk Datuk Mesran juga. Saya UKM, tapi okey lah, adik-beradik lah UKM, UITM. Ya, Hazura Hakim Jasman, ya, dia ada bakat menyanyi, ambul. Bijak, memang bijak akhir kita berhujah ya pada malam ni. Dan insyaAllah besok malam jangan lupa bersama-sama dengan Murid Bersama di SSS lagi. Besok malam kita akan bawakan seorang lagi anak muda, muda juga lagi ke tokoh muda, CEO kepada Perbadanan Air Negeri Pahang, CEO PAIT Negeri Pahang, saudara Saiful ya, yang akan bersama-sama dengan kita malam esok. Besok kita bincang perkara yang agak serius sikit berkenaan dengan bekalan air di Negeri Pahang ya. Jadi jangan lupa, rugi orang Pahang kalau tak ikut tak moreh bersama malam esok ya. Boleh kemukakan pandangan, cadangan dan juga pertanyaan kepada saya dan juga kepada saudara Saiful, CEO PAIT, pada esok malam. Dan lusa malam, insyaAllah, lusa malam insyaAllah kita akan bersama seorang lagi tokoh muda negara kita, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Ya, itu lusa malam, Khamis malam Jumaat. Besok kita akan bersama dengan Saiful, CEO PAIT Negeri Pahang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama-sama dalam Murid Bersama di SSS pada hari ini. Ya, jangan lupa stay safe, stay home. Ya, jaga diri, kita jaga kita. Ya, jarak sosial, ingat 1 meter. Ya, kerap basuh tangan dan jangan keluar rumah selagi tak ada keperluan ya. Dan bila keluar kita kena pakai topeng muka ataupun face mask ya. Dan yang paling penting, pakai face mask ke tak pakai face mask ke, yang paling penting sekali apa saya selalu pesan, senyum-senyum, sok mo. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.